malam syahdu. Selesai bersiap, Rida dan Bang Ihsan pun keluar dari kamar menuju kamar anak-anak untuk menjemput mereka di sana. Rida saja yang menjemput anak-anak di kamar ya, tidak apa-apa kan? Abang mau ke kamar Abah dan Haris, melihat apakah mereka sudah bersiap. Ucap Bang Ihsan begitu mereka keluar dari lift. Tidak apa-apa Bang, lagi pula mungkin dia juga sedang bersiap sekarang ini. Ia pasti canggung jika ada Abang. Timpal Rida. Ya sudah, Rida ke sini dan Abang ke kamar sebelah kalau begitu. Ucap Bang Ihsan ketika mereka sudah di depan kamar anak-anak. Rida kemudian langsung membunyikan bel yang tersedia di sana. Hingga tak berapa lama terlihat Nia yang membukakan pintu untuknya. Kanaya dan Inara sudah siap Nia? Tanya Rida sembari berjalan masuk. Sudah Mbak? Jawab Nia. Kalau begitu kamu harus bersiap juga Nia. Ucap Rida. Nia tunggu di sini saja ya Mbak. Tidak enak kalau Nia ikut turun, karena itu kan khusus acara keluarga. Ucap Nia. Memangnya kamu bukan keluarga kami? Mbak mengajak kamu menginap di sini, karena Mbak merasa kamu juga keluarga Mbak. Ucap Rida. Tapi Mbak. Ucap Nia ragu. Jangan membuat alasan lagi. Sekarang kamu berdandan yang cantik ya Nia. Mbak tunggu di bawah, nanti biar Haris yang menjemput kamu. Ucap Rida. Baiklah kalau begitu Mbak. Ucap Nia menuruti perkataan Rida. Mbak dan anak-anak duluan ke bawah ya Nia. Tidak enak jika keluarga Bang Ihsan yang sudah duluan tiba di sana. Ucap Rida. Iya Mbak. Ucap Nia. Rida lantas mengajak kedua anaknya keluar dari kamar. Di luar sudah ada Abah, Bang Ihsan dan Haris yang menunggu. Wah, kalian berdua cantik sekali. Puji Bang Ihsan pada kedua anaknya. Ia lalu meraih Inara ke dalam gendongannya. Nia mana, Kak? Tanya Haris. Masih dandan, kamu tunggu dulu Nia di sini, Haris. Nanti baru menyusul bersama Nia ke bawah. Ucap Rida. Oke, baik, Kak. Jawab Haris. Lalu kemudian Rida, Bang Ihsan dan juga Abah mereka berjalan turun menggunakan lift. Sampai di ruang makan yang sudah dipesan khusus oleh keluarga itu, ternyata sudah ada ibu dan bapak mertua Rida bersama Bang Hafiz sekeluarga. Rida lantas menyalami ibu mertuanya. Maaf ya Bu, Rida tidak langsung menemui ibu begitu sampai di hotel sini tadi. Ucap Rida. Tidak apa-apa nak, ibu maklum kamu pasti repot karena baru saja sampai. Yang penting kan kita sudah bertemu di sini. Ucap ibu mertua Rida dengan suara yang sangat lembut. Rida kemudian menyalami Bang Hafiz dan istrinya. Lalu kemudian ia mengajak kedua anaknya duduk di dekat anak Bang Hafiz yang usianya hampir seumuran dengan Kanaya. Anak kamu sudah sekolah Rida? Tanya Kak Salah sambil tersenyum melihat pada Kanaya. Sudah Kak, Kanaya baru saja masuk TK. Jawab Rida. Hanya selisih 1 tahun rupanya dengan Kak Karin ya. Karin kelas 1 SD sekarang. Ucap Kak Salah. Karin ayo kenalan dulu sama sepupunya nak. Tanyain namanya siapa saja. Ucap Kak Salah pada anaknya yang sedang memainkan ponselnya. Anak itu lalu menuruti permintaan ibunya. Dia langsung menyalami Kanaya dan Inara. Aku Karin. Nama kamu siapa? Tanya Karin. Kanaya. Jawab Kanaya dengan malu-malu. Kamu siapa namanya? Tanya Karin kemudian pada Inara. Inara diam saja, tapi ia menyambut tangan Karin dan menyalaminya. Ini namanya adik Inara. Ucap Kanaya. Rida dan Kak Salah tersenyum melihat tingkah lucu anak-anak mereka. Nanti kalau sedang ke Jakarta, mampirlah ke Bandung Rida, kami tinggal di sana. Ucap Kak Salah kemudian. Insya Allah Kak. Jawab Rida. Tak lama kemudian keluarga Bang Fadil sudah hadir di sana juga. Di belakang mereka ada Haris dan Nia yang sudah menyusul. Sawi jadi lama menunggu,
Maklumlah menantu ibu ini sangat lama kalau sudah berdandan, ucap Bang Fadil begitu mereka sampai di sana. Bukannya Bang Fadil yang suka berjam-jam di kamar mandi? Ucap Bang Ihsan. Nah, itu Ihsan tahu, abang kamu ini memang suka menjadikan kakak sebagai alasan, padahal dia yang proses mandinya saja sampai berjam-jam. Ucap Kak Cindy sambil tersenyum. Masa sih? Perasaan tadi tidak sampai 10 menit mandinya, hehe. Ucap Bang Fadil tertawa sambil mengambil posisi duduknya. Semua keluarga kini sudah duduk di kursinya masing-masing. Mereka semua bersiap untuk makan malam setelah diawali dengan doa yang bacakan oleh Abah. Suasana makan malam ini sangat penuh kehangatan. Semua orang mengobrol akrab satu sama lain, bercerita dari mulai hal yang serius sampai hal yang lucu juga. Anak-anak juga terlihat sudah mulai akrab dan bermain gembira bersama-sama. Hingga jam menunjukkan pukul 9 malam, satu persatu dari keluarga itu kembali ke kamar mereka masing-masing, termasuk juga pasangan pengantin baru Rida dan Bang Ihsan. Abang, Rida boleh ke kamar anak-anak dulu untuk memastikan mereka tidur dengan baik, Rida hanya takut Inara rewel. Ucap Rida saat mereka berjalan paling belakang di antara semuanya. Sementara Kanaya dan Inara sudah di depan berjalan dengan Haris juga Nia. Boleh Rida, abang juga akan tunggu sampai mereka tertidur baru, setelah itu kita kembali ke kamar. Ucap Bang Ihsan. Terima kasih atas pengertiannya, Bang. Ucap Rida tersenyum. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, Rida. Abang sangat mengerti. Anak-anak masih kecil dan mereka belum terbiasa tidur terpisah dengan ibunya, jadi tidak apa-apa. Ucap Bang Ihsan tersenyum juga. Abang bisa menunggu. Bisik Bang Ihsan sambil mengedipkan matanya pada Rida. Wajah Rida tampak malu-malu mendengar bisikan Bang Ihsan. Sampai di kamar anak-anak, Rida mengganti pakaian mereka, lalu kemudian mengajak kedua anaknya untuk tidur. Dan tak butuh waktu lama kedua anaknya sudah tertidur, mungkin karena mereka sangat lelah hari ini, jadi begitu berbaring keduanya langsung tertidur. Melihat anak-anak yang sudah tertidur pulas, Rida dan Bang Ihsan kini kembali ke kamar mereka. Semoga saja anak-anak tidak rewel malam ini. Ucap Bang Ihsan saat mereka baru keluar dari kamar anak-anak. Biasanya mereka tidak pernah rewel sih kalau malam. Lagi pula mereka sudah tertidur pulas tadi. Ucap Rida. Baguslah kalau begitu. Ucap Bang Ihsan tersenyum sambil meraih tangan Rida lalu menggenggamnya saat mereka baru saja keluar dari lift. Rida dan Bang Ihsan kini sudah berada di kamar pengantin mereka. Abang atau Rida yang duluan mau mandi? Atau kita bareng saja? Tanya Bang Ihsan mulai menggoda Rida. Rida saja yang duluan ya Bang, sudah gerah rasanya. Jawab Rida pura-pura tak mendengar pertanyaan terakhir Bang Ihsan. Baiklah kalau begitu, ladies first. Ucap Bang Ihsan sambil tersenyum. Rida lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sementara Bang Ihsan dengan sabar menunggu sambil memperhatikan ponsel Rida yang ditaruh di atas meja nakas. Bang Ihsan mulai berpikir akan mengganti ponsel istrinya itu dengan type terbaru dan juga lebih bagus pastinya. Setelah Rida selesai mandi, gantian sekarang Bang Ihsan yang masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak berapa lama Bang Ihsan sudah keluar, ia melihat Rida sedang mengeringkan rambutnya. Ternyata Rida sangat cantik dengan rambut yang terurai seperti ini. Ucap Bang Ihsan yang duduk di hadapan Rida sambil memegang ujung rambut Rida yang masih basah. Rida sangat cantik sejak dulu hingga sekarang, mungkin karena itulah abang tak pernah bisa melupakan Rida. Ucap Bang Ihsan lagi. Apa benar seperti itu? Tanya Rida kemudian. Benar, abang sungguh-sungguh Rida, perasaan bahagia abang melebihi apapun saat ini, rasanya ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan dan abang sangat beruntung karena akhirnya bisa memiliki Rida, serta menyentuh Rida seperti ini. Ucap Bang Ihsan sambil membelai wajah cantik Rida yang bening tanpa polesan itu. Kini keduanya semakin dekat satu sama lain,
Udara di sekeliling kamar pun seketika berubah menjadi hangat dan pelan-pelan beralih menjadi lebih panas. Hingga kemudian, "Felipe?" Terdengar suara lampu dimatikan. Keadaan kini menjadi remang-remang ditemani cahaya rembulan dan dipenuhi dengan udara hangat yang memeluk kedua insan yang sedang memadu kasih itu.